Halo sobat kasih sekalian, selamat datang kembali bersama dengan Baca atau Do. Kalian bisa menyebut ini adalah Abah Gaca. Hah, thank you buat yang kemarin ya. Akhirnya Abah bisa bikin lagi satu konten buka Golden Box karena dapat dari Grabit 10. Ya karena masih ada sisa cegel, akhirnya KJ beli tambahan 16 Golden Chest Key untuk nambahin yang 10 kemarin, jadi bisa buka total 26 Golden Chest. Mudah-mudahan sih tidak masalah ya, dan seharusnya sih dapat sesuatu yang bagus gitu kan. Oke, kita akan langsung aja menuju ke gameplaynya di CBUD. Oke. Lihat, ada 26, 8 ke samping, 8 ke kanan, 8 ke kiri lagi. Dan ini sudah disiapin, 26 aja. Mumpung kemarin ada yang jual sih 27 juta doang satu golden chest. Jadi ya udah sih, beli aja cepet-cepet gitu kan. Ternyata dapatnya 16, ya sikat aja. Jadi tanpa panjang lebar, mari kita buka sisanya yang ini. Kalau masih ada waktu, kita sambil ngecek yang episode 33 kemarin ya, apakah sudah ada yang komentar atau belum gitu kan. Kalau sempat, kalau enggak ya kita lanjut aja di sini ya. Kita akan buka dulu pakai karakternya Abah Gaca, dan ini bakal jadiin berserker. Enggak tahu kapan. Bukanya pelan-pelan. 55 nih. 1 2 3 4 5 atau ini semuanya aja buka semuanya. Oke. Okay. Kita buka semuanya saja. Ih. Kadang-kadang bukanya itu yang bikin deg-degan tuh. Bisa banyak. Aduh, kebuka lagi dong. Kenapa mesti pas kebuka tuh harus ini, apa namanya, Pink Diamond. Ampas emang, sumpah, bikin marah-marah aja. Masih ada berapa lagi? Dua lagi. Yang pasti tadi udah kelihatan satu ya. Aduh, udah kelihatan satu itu Pink Diamond. Kenapa harus dibuka tuh harus Pink Diamond gitu kan. Rajanya para Clown, kita sembah dulu supaya memper ini kan. Abah Grimaldi, Abah Gaca mau memohon pembukaan yang 26 ini diperbagus, jangan dipersulit ya. Ingat itu, kalau nggak susah. Bau. Terus ke sobat kerja juga, Pak. Oke, ke sobat kerja. Halo, halo. Dan kita mohon doanya. Kita buka dari sini dulu. Tadi udah satu sudah pasti itu Pink Diamond gitu kan, kebuka gitu lah. Aduh. Kita buka dulu. Polymorph, baru buka, udah polymorph. Kristal. Hah? Ini Heaven Egg. Bisa buat level kecil ya kan? Nah, gini kek. Aduh. Hah, seneng kan liatnya. Aduh, Golden Runestone. Ya kan? Nih, Pink Diamond nih. Aduh, Polymorph lagi, ya kan. Ini mending ke bawah ini. Ini mending ke atasin. Ya. Terus ini diacak, biar nggak kaget. Udah kaget sih pasti yang itu gitu. Diamond. Water Drop. Water Dropnya 2 juta lagi. Oke, Master Piagra. Nih, Pink Diamond yang tadi nih.
bener. Aduh, Natura Stud. Ya, mau seneng aja gitu kan. Oke, yang bagus kristal diamond, kristal lagi, diamond lagi. Aduh, pakai yang bagus. Green eye. Taruh aja di atas ya. Game Master Viagra lagi. Tada! Seal Golden Chest Coupon. Ada berapa sih kemarin? Perasaan ada 2 nih. Game Master Viagra lagi. Sisanya nih tinggal menunggu kemenangan ya kan. Ada 7 box. Kita lihat. Diamond. Suruh getok sampai plus 9 ya. Pink diamond, buset. Ruby. Tada, ruby lagi. Emang bagus, cuman ini doang nih satu biji heaven egg ya, heaven egg-nya. Diamond. Apa kek, celet kek atau apa gitu kan ya? Nih. Kristal. Satu ngarep apa nih? Ya kan? Dan buka. Utter drop. Aduh, bulan ini zong lagi saudara-saudara ya, cuman dapat ini. Yang bagusnya ini buat kasih makan pet yang pasti kan. Terus ini, habis itu NS. Dan sisanya ini. Sisanya permata semua. Tapi ya ini sih cukuplah lumayan. Oke, berarti ini sudah menjadi golden chest terakhir di bulan April. Dan mungkin video ini muncul di bulan Mei. Dan kemungkinan bulan Mei ini adalah saatnya bulan puasa. Jadi kasih mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Oke. Kita kayaknya masih ada waktu sedikit lagi. Kita coba cek di bahasan yang episode 33 ya. Tell the Story of Sale Online 33. Apakah sudah menembus 50 komentar atau belum? Karena video ini di record itu sehari setelah yang episode 33 itu keluar. Jadi kita akan coba lihat ke halamannya ya. Tuker dulu. Oke. Masih pakai setelan Abah Kecah saja. Ya sudah tidak apa-apa. Abah akan temani. Kalau begitu, shoot it. Kita akan langsung menuju yang kemarin ya. Kita lihat. Kita rekam. Siap. Jadi mari Abah coba lihat. Ini sudah berapakah yang nonton? Bentar ya, ini sambil dilihat. Yang nonton lumayan banyak sih. Mungkin karena hadiahnya kurang menarik. Ya itu terus terang aja sih, harusnya nasinya bang pakai petnya kasih masih butuh, masih mau pakai. Nah, 58 view yang nonton, jumlahnya naik dan subscribernya sudah naik 2783. Jadi thank you buat yang udah subscribe dan mau mengunjungi channel ini ya. Terus untuk pertanyaan yang kayak tadi, kenapa nggak giveaway pet? Kenapa nggak giveaway break necklace atau yang mahal-mahal? Kalau dapat itu juga pasti Kaze butuh banget untuk karakternya Kaze, bukan untuk di giveaway kan gitu ya. Kecuali kalau udah dapat terus dapat lagi gitu, itu nggak apa-apa, kita bagi ke subscriber juga nggak masalah gitu kan. Jadi Kaze kesini tuh bikin konten YouTube ini bukan tujuannya untuk banyak-banyakin subscriber, tapi
pengennya KZ adalah untuk menghibur kalian dengan konten dari Seal Online ini, sekaligus rasa terima kasihnya KZ kepada game Seal Online ini. Karena game Seal Online ini dari dulu udah banyak banget ngomongin KZ, jadi begitulah. Jadi mari kita lihat-lihat dulu ya sedikit, di sini belum aja bacain, tapi ya udahlah yang terbaca kita baca aja. Hahaha, comment I have responded to. Ada berapakah di sini? IGN kode ketok, berarti dia kode. Server 1 Duran. Sebenarnya server 1 atau 2 mau dikirim kemana aja tetap dapat kok. Kalau dapat ya, ini belum diundi. Saran tiap hari kalau bisa live stream. Kalau untuk live stream kayaknya kasih belum. Karena komputernya sendiri nggak kuat. Ini aja syukur masih bisa mainnya kan. Kemudian ampas euy. Udah tahu ampas dong sampai dijawabin. You beli Golden Chesky 33 juta. Sebenarnya yang kemarin itu emang harus beli 33 juta dan dapatnya ruby 700.000. Dan yang terjadi sekarang pun sama. Beli 27 dapatnya enggak balik 27 juta juga. Enggak balik 270 300 lebih enggak balik. Rasanya tadi ada lagi. Nah, ini dibacain yang sekarang aja ya, ntar kalau misalnya itu dicatat nggak akan dibacain lagi. Tapi kalau kepilih, habis itu otomatis kebaca lagi. Nah, IGN Green Bay, server Duran, kritik dan saran sering-sering kasih tips buat pemula. Nah, cara Kaze menyampaikan tips untuk pemulanya adalah ya melalui dari gameplaynya ini untuk sekarang, karena Kaze belum ada char yang diwisuda sampai ke 271. Jadi, sobat Kaze harus bersabar sampai char itu sampai ke 271. Dan sisanya mau explore yang lain-lain. Kayak cara nyari cegel, kenapa bisa banyak sampai 1B, terus bisa kayaknya gampang banget, itu sebenarnya ada caranya dan tinggal mau sabar atau enggak gitu. Itu hunting dari char-char kecil sampai ke char gede. Ya, begitulah. Ibaratnya satu char itu ngasilin 100, berarti harus bikin sekitar 10 char yang levelnya kecil, kurang lebih seperti itu. Oke, kayaknya sih belum ada komentar lain. Jadi ya segitu aja kasih bacainnya untuk sekarang. Kalau mau ada komentar lain silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Siapa tahu yang episode 33 kemarin ini udah ada pemenangnya, cuma kasih belum tahu gitu kan. Atau mungkin kalian belum nonton, di bahasannya ini kan masih ngobrol-ngobrol seperti ini. Sering-sering cek aja ID kalian. Itu udah di email sama KZ mungkin ya. Terus sering-sering juga lihat community YouTube-nya KZ. Siapa tahu di sana ada informasi tentang giveaway di episode 33. Dan mohon maaf banget kalau misalnya giveaway-nya KZ itu cuma baru ngasih kayak gitu doang. Luxury 2 biji, terus F-Ear, terus Dog Beating Boot, dan 2 Guardian. Ya, sebenarnya sih kalau misalnya dilihat oleh player yang udah pro dan udah punya char 271 itu mah nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya ini mah buat yang mau aja nggak masalah gitu loh, intinya seperti itu gitu. Oke, kayaknya bahasan KZ kali ini bersama dengan Abah Gacha segini dulu. Sampai ketemu lagi di bahasan Silver KZ dan juga Abah Gacha berikutnya. Siapa tahu. Oh, masih ada. Open Marble 25 kemarin kan dapat tuh. Dapat dari Grabit. Jadi siapa tahu itu masih dapat hoki ya. Kemungkinan setelah video ini adalah Golden Chest terakhir di bulan April dan itu adalah Open Grabit pertama di bulan Mei. Dibikinnya seperti itulah ya. Sampai ketemu di bahasan kasih berikutnya dalam Tell the Story of Seal Online. Jaga terus kesehatan dan semoga ketika video ini sudah diupload, pandemi dari COVID-19 atau coronavirus sudah mereda dan sudah tidak ada lagi, supaya puasanya lancar jaya dan tidak terganggu. Oke, thank you udah nonton. Nonton terus bahasan atau episode lainnya dari Tell the Story of Seal Online. Sampai ketemu lagi sobat KZ. Sampurasun minasan. Dadah.